Nah, ini kejadian kebakaran baru terjadi kurang lebih setengah jam yang lalu ya. Tadi warga banyak menggeruduk ke kantor Sudin, ya, sehingga kami langsung luncurkan ke TKP. Ternyata TKP adalah kampung pulau yang 3 awalnya. Ternyata lewat yang 4 jam bisa kita masuk. Kondisi sampai saat ini masih ada kemungkinan bahwa perabatan. Namun kami mengupayakan untuk pemblokiran sehingga yang terbakar tidak akan bertambah. Mudah-mudahan. Nah, dukungan sumber air insya Allah cukup dari Kali Ciliwung. Ada kesulitan, Pak? Nah, untuk kesulitan, jalan jadi macet, tapi dalam juga warga masih banyak untuk saling rebutan untuk selang. Sampai saat ini, kami sudah luncurkan sekitar 13 unit mobil damkar. Untuk dugaan sementara masih, Pak? Kalau dugaan sementara, kami belum sempat cari data ya, karena kondisi juga masih ramai, warga juga. Untuk bangunan, kurang lebih 10-an lah yang terbakar, tapi kita belum hitung. Ini, Pak, bangunan semi permanen, Pak? Ya, bangunan semi permanen.